paket aku sebanyak ini beli di Shopee. Lihat deh bahannya silk, terus ada tasnya. Lihat deh warnanya tuh hijau Wardah pastel gitu loh. Asli ini rekomend banget yang cari hijab instan. Nah ini dia akriliknya kayak gini. Cuma ini gede banget ya, kayak gini lebay gak sih? Sebelum nonton videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terus komen di bawah ya. Happy watching! Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku, Ishvina Amalia. Di video kali ini aku mau unboxing nih paket aku sebanyak ini beli di Shopee. Isinya macem-macem, biasanya kan kalian suka tuh kalau aku tuh bikin konten tentang unboxing. Asli itu udah banyak banget, gak tahu aku belanja dari kapan, belum aku buka-buka. Nah sebelum aku unboxing satu-satu produknya, seperti biasa jangan lupa subscribe supaya aku lebih semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga follow ke sosial media aku, Instagram dan TikTok. Kita mulai dari paket yang pertama. Jadi ini itu dari toko beli mukena official. Jadi aku tuh emang lagi belanja banyak banget mukena, bukan buat aku tapi buat giveaway di Instagram. Makanya kalian please follow Instagram aku, karena bulan Ramadan ini banyak banget giveaway-nya. Ini salah satu hadiahnya, air mukena. Dan ini aku beli tuh yang premium banget ya. Lihat deh bahannya silk, terus ada tasnya juga cantik banget. Nah kayak gini, detailnya kayak gini tuh, bagus banget kan. Nah bagian mukanya kayak gini tuh, full renda, cantik banget. Dan di bagian lehernya ini ada resletingnya. Nih ada resletingnya tuh. Jadi kita bisa atur gitu ya untuk besarnya wajah kita. Pokoknya yang mau giveaway mukena, cus buruan follow Instagram aku dan pantengin setiap hari ya. Nanti yang mau beli produknya, aku akan taruh link di description box, dan nanti nama tokonya aku tulis lah ya di videonya. Lanjut produk yang kedua, ini ada rock biscuit. Untuk rock biscuit aku beli dua, yang motif sama yang polos. Nah ini yang polos, warnanya dusty blue. Cus kita buka. Nah ini dia rocknya kayak gini. Jadi tuh aku jarang-jarang gitu dapet warna yang biru pastel kayak gini. Nah di toko itu kebetulan banyak banget warnanya. Jadi kalau kalian cari rock biscuit murah, cuma 30 ribuan gitu, cus beli di toko ini, warnanya banyak banget. Nanti aku taruh linknya pokoknya di description box. Ini sebenarnya sama aja kayak rock biscuit lain ya, pinggangnya karet, terus bahannya bahan higet gitu. Pokoknya ya standar sih sebenarnya, harganya juga cuma 30 ribuan. Tapi di situ warnanya banyak banget dan aku suka banget. Ini akhirnya dapat warna biru pastel. Nah ini juga rock biscuit sama, cuman ini yang pakai motif. Terus langsung aja kita buka. Nah ini dia rocknya. Aku tuh udah punya yang warna pink dan waktu itu banyak banget yang nanya di IG story. Dia ukurannya kalau size gitu tapi lumayan melar. Buat aku sih yang lagi hamil muat ya. Tuh, lihat deh warnanya tuh hijau Wardah pastel gitu loh, kayak ada kebiru-biruan kayak telur asin ya. Dan motifnya tuh bunga-bunga kecil-kecil. Dan dia nih plisketnya yang premium gitu loh, yang kecil-kecil. Memang harganya jauh sih sama yang polos tadi ya. Terus di bagian bawahnya dia tuh ada rempelnya lagi dan plisketnya kecil-kecil lagi, makin ke bawah makin melebar gitu. Pokoknya kelihatannya premium banget sih. Kalau misal penasaran pasti pakai kayak gimana, pokoknya kayak gini. Ini aku kasih lihat gambar di tokonya ya, karena aku lagi hamil jadi kalau pakai baju kayak aneh mesti kayak gini, bagus banget. Selanjutnya ini aku beli hijab. Aku udah pernah beli hijab ini dan udah pernah aku spill di IG story aku. Cuman karena enak banget dipakainya, akhirnya aku beli lagi yang warna lain. Nah ini dia hijabnya. Jadi ini tuh hijab instan, cuman yang aku suka dia belakangnya panjang, belakangnya tuh kayak memanjang gitu, kayak yang tipe curve gitu, yang oval. Terus dia ada innernya bahan jersey. Di belakang innernya tuh ada tali, jadi kita bisa atur gitu kekencangan dari innernya. Nah jadi kayak gini, itu instan. Sorry aku nggak pakai inner sampai bawah ya, kayak gini tuh. Terus belakangnya dia yang panjang tuh, kayak gitu. Dan ini bahannya jersey yang premium, pokoknya enak banget dipakainya, nyaman. Aku udah punya satu yang warna baby pink dan aku beli lagi yang warna hitam. Duh suka banget. Asli ini rekomend banget yang cari hijab instan yang premium tapi harganya masih bersahabat. Menurut aku ini rekomend banget. Selanjutnya, ini berat banget paketnya. Aku beli softlens sama cairan softlens sama streamer softlens. Ya you know lah, mata aku tuh minus. Jadi kalau kayak gini nih gak terlalu kelihatan kalau gak pakai softlens. Dan aku udah sering cerita aku tuh boros banget cairan softlens. Tips pakai softlens biar nyaman terus-terusan dan softlensnya juga awet, kalian harus sering-sering dicuci. Nah ini dia cairan softlens langganan aku. Ini isinya 500 ml. Nih aku beli dua. Untuk softlensnya aku beli X2 Sanso yang
espresso, ini hitam polos. Sama aku beli alat pencuci softlensnya. Ini sorry banget, aku gak akan cobain produknya di aku. Jadi di sini khusus unboxing doang. Kalau kalian penasaran, kalian komen aja. Nanti kalau banyak yang komen, aku akan buatin videonya di Instagram atau di TikTok. Gitu ya, pokoknya komen di bawah. Terus aku beli softlens lagi. Ini softlens andalan aku banget. Aku udah repeat order kalau gak salah 4 kali. Pokoknya setiap udah gak enak, aku pasti beli lagi karena cakep banget. Nah ini dia softlensnya. Jadi namanya itu Top Gel. Kalau misalnya mau dicari di Shopee, Geluna namanya. Kayak gini, aku beli yang grey sama brown. Aku beli minus 2,25. Pokoknya di toko ini lengkap. Kalian langsung aja cek linknya di description box. Ini kalau udah dipakai pokoknya kayak gini nih. Jadi dia kayak ada ringnya gitu. Pokoknya bagus. Padahal ini murah loh, kayak cuman antara 20-30 ribu kalau nggak salah orang jualnya. Murah banget emang. Selanjutnya ini aku belanja makeup. Biasa ya aku tuh yang dibeli paling kayak seputar softlens, baju, makeup. Seru kali ya kalau aku bikin kayak belanja barang-barang aneh atau barang-barang unik gitu. Yang mau komen di bawah. Nah ini makeup aku beli banyak banget. Yang pertama ini ada kapas andalan aku. Asli di toko ini tuh ya beli kapas murah banget. Terus aku beli produk barunya You Sparkling Face Palette. Terus ada Color Key Eyeliner, karena aku lagi cari-cari eyeliner yang enak dan murah. Aku sih gak tahu ya ini enak apa enggak. Pokoknya yang pengen di review komen aja. Terus aku beli ini something yang eyeliner pen, tapi yang warnanya krem. Karena aku lihat di TikTok ada yang pakai ternyata bagus. Yang hitam aku udah punya, kalau hitam kan untuk eyeliner biasa. Kalau ini warnanya krem, ada shimmernya. Jadi bisa kayak untuk inner corner atau untuk Egiosal gitu. Pokoknya nanti makeup-makeup ini aku akan bikin tutorialnya di IG atau di TikTok. Atau kalau banyak yang komen, aku bakalan cobain satu-satu di YouTube. Makanya kalian jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Dan yang mau beli langsung cek link di description box. Terus aku juga beli Color Key Brow Gel. Dan aku juga beli ini Sisu Lip Matte, asli murah banget. Beli lip cream barunya Madame G juga. Dan ini pensil alisnya Madame G. Terus aku dikasih bonus satu masker. Selanjutnya ini masih makeup. Jadi aku beli foundation. Jadi ini kayak foundation yang banyak banget direkomendasiin para MUA atau para professional makeup gitu. Dan aku penasaran, emang harganya lumayan 200 ke atas. Dan shade-nya juga susah banget nyarinya. Aku beli seadanya aja, semoga pas. Nah kayak gini foundationnya. Ini aku beli yang shade Bali. Sebenarnya kalau aku lihat di review orang, kayaknya aku cocok yang Sumatera. Cuman udah abis di mana-mana, aku belinya yang Bali. Semoga cocok ya. Yang pengen review terpisah atau pengen dicoba ke aku, pokoknya komen. Selanjutnya ini gede banget. Ini bukan makeup, bukan baju, tapi ini adalah kotak akrilik makeup. Nah ini dia akriliknya kayak gini. Asli ini langganan banget tokonya aku beli akrilik makeup, karena dia tuh lengkap banget. Ini isinya ada 50 slot untuk taruh lipstick, lip cream gitu. Nah aku tuh udah punya sebenarnya nih kayak gini, lebih rapi kan untuk naruh lip cream atau lipstick. Cuma karena kurang jadi aku beli lagi. Nih ya, ini detail dari produknya. Dia tuh akriliknya yang tebel. Pokoknya ini toko akrilik yang rekomen banget. Kalau kalian mau cari model-model lain juga masih banyak ya. Dan ini kepake banget buat kalian yang suka koleksi lip cream. Selanjutnya ini aku beli makeup yang packagingnya tuh cantik banget. Ini dari KKV. Pokoknya cantik banget. Aku bilang itu makeup sultan karena packagingnya bener-bener mewah banget. Aku gak akan unboxing di video ini karena nanti ini akan aku review terpisah. Karena aku mau review secara panjang gitu ya. Pokoknya ini bentukannya kayak gini nih. Aku kasih gambaran ya, cantik banget. Ini boxnya aja tuh mewah banget kayak gitu. Ini kalau udah dibuka tuh nggak bisa dipasang lagi, makanya aku bikin terpisah ya videonya. Ini aku beli dua eyeshadow palette-nya karena aku nggak bisa milih salah satu. Serius, ini cakep-cakep banget. Aku udah pernah punya eyeshadow palette yang besarnya yang satu, dan udah pernah aku review juga di YouTube di video yang ini. Nanti kalian tonton aja sendiri. Nah sekarang aku beli yang ini. Pokoknya yang mau review lengkapnya dari packagingnya sampai aku cobain di wajah, pokoknya komen aja. Aku sih bakal bikin ini di YouTube ya. Kalian pokoknya stay tune. Selanjutnya dua box ini sama-sama dari Ines. Jadi aku belanja makeup-makeup Ines buat bikin one brand makeup tutorial gitu. Nah ini dia produk-produknya dari Ines. Jadi aku pengen bikin one brand makeup tutorial karena belum pernah yang Ines, dan kalian banyak juga yang pernah request kan. Ini aku beli foundation, beli setting powder, lip cream juga, lipstick, pensil alis dan eyeliner, eyeshadow palette juga. Wah, terus aku dikasih bonus apa nih? Deep cream massage. Terus ada conditioning mist, jadi dikirimin yang sasetan gitu. Thank you Ines. Lanjut, ini aku beli Maybelline. Sebenarnya pasti udah tahu favorit aku banget Maybelline Final Ink. Cuman aku penasaran banget sama yang warna ini. Wow, ternyata Maybelline baik banget, aku dikasih bonus, guys.
Jadi aku penasaran sama dua warna ini yang sempet sering sold out. Warna yang Choi sama yang Red Hot. Kalau Red Hot ini aku pengen buat daleman ombre. Serius penasaran banget sama dua warna ini, kenapa kayak sering banget cepet abis gitu. Makanya pas udah restock aku langsung beli dua warna ini. Padahal kalau dilihat dari packagingnya kayak bukan aku banget warnanya ya. Cuma ya kita cobalah. Terus aku dikasih bonus ini. Ini kayak lipstick deh. Thank you ya. Selanjutnya aku beli parfum. Parfum yang udah aku repeat order 3 kali. Tenang aja, murah. Kita buka dulu. Ini dia parfum yang belakangan ini jadi kecintaan aku dari Lilith and Eve. Aku paling suka yang varian Daisy. Paling enak, paling natural, enggak terlalu nyengat. Pokoknya wanginya tuh kayak semua orang pasti suka. Please cobain yang Daisy. Aku udah pembelian ketiga. Harganya murah, terus packagingnya cantik, tapi memang wanginya tuh gak sampai yang tahan seharian banget. Jadi biasanya aku taruh tas, kecil juga kan, gampang dibawa kemana-mana. Aku taruh tas, kalau misalnya kayak wanginya udah berkurang, nanti aku pakai lagi. Selanjutnya, ini aku beli anting. Aku beli ini jauh banget nih dari luar negeri, dari Cina. Dan harganya juga murah, anting buat hijab gitu. Jadi antingnya tuh kayak gini, aku beli 3. Jadi karena dia itu kayak khusus hijab atau khusus orang yang gak ada lubang antingnya, jadi dia tuh modelnya yang dijepit gitu loh tuh. Kelihatan gak sih tuh? Yang dijepit gini tuh. Yang pertama kayak gini tuh. Aku penasarannya karena dia itu dijepit, jadi gak ngerusak hijab, tinggal kita selipin doang gitu loh, dijepit. Nah yang kedua ini juga lucu, modelnya bunga gitu, nih belakangnya juga sama-sama dijepit. Jadi kayak gini nih tuh. Cuma ini gede banget ya, kayak gini lebay gak sih? Menurut kalian lebay gak kayak gini? Segede ini. Aku gak tahu kalau ukurannya ternyata gede. Dan yang ketiga ini kayak gini, warna putih polos aja sih, bunga gitu. Belakangnya juga sama-sama dijepit tuh. Tuh aku beli Clio Kilas Superproof Mascara. Jadi ini gara-gara aku keracunan nonton video beauty vlogger lain dan pengen coba. Nah ini dia produknya, Clio Mascara. Katanya sih bagus ya, aku belum pernah coba sih. Jadi aku lagi cari-cari mascara apa lagi ya yang belum aku coba. Ternyata ada yang rekomendasiin ini di YouTube dan aku keracunan akhirnya beli. Buat yang udah pernah coba, komen deh di bawah, bagus gak sih? Selanjutnya ini aku beli produk barunya Something. Cus, kita buka. Nah ini dia, jadi tuh ini produk barunya Something ya, eyebrow gitu, dan ada banyak banget warnanya. Penasaran banget aku, pengen coba. Dan ini asli loh, cantik banget, aku langsung pengen buka nih rasanya. Ternyata Something tuh ngeluarin Brow Game namanya, kayak gini. Dan warnanya tuh ada banyak, asli ini tuh kayak harusnya dijual persatuan gak sih? Tapi ini dijual satu palet kayak gini, unik banget. Palet eyebrow gitu ya, unik banget. Nih ya kayak gini, dan dia udah ada cerminnya di sini, ada paletnya dan ada aplikatornya, komplit banget. Asli Something kalau bikin produk tuh nggak pernah yang setengah-setengah. Masih syak banget sih ini. Mungkin ini akan kepake buat MUA yang bakal makeupin orang-orang. Selanjutnya masih di makeup, ini dari Luke. Udah tulis aja tuh Luke. Ini aku beli apa ya? Aku sampai lupa karena udah saking lamanya. Kayaknya ini belanjaan aku 2 mingguan deh kayaknya ya. Kita buka dulu. Nah ini dia dari Luke. Ternyata aku beli press powder. Ini aku beli yang shade Aurora. Karena cushionnya kan viral ya, terus kayak banyak banget yang suka sama cushionnya, katanya enak bla bla bla. Aku penasaran banget kalau bedaknya gimana. Selanjutnya ini apa ya? Aku sampai lupa loh. Kayaknya ini juga aku beli karena keracunan deh. Aku mau buka dulu deh. Soalnya aku lupa ini isinya apa ya. Ternyata aku beli ini, gengs. Aku sampai lupa. Beli apa sih aku ya? Oh ini itu eyeshadow shimmer-shimmer gitu. Ini dia, aku penasaran banget. Ini tuh katanya shimmernya tuh cakep banget gitu. Kita jajal deh ya. Wow, beneran bagus. Ini kayak lampu loh. Lihat deh, ini yang aku swatch kayak lampu. Bener-bener dilihat kayak cuma putih doang, tapi pas di swatch dia tuh kayak glitternya keungu-unguan. Ini dari Fally. Nah, kalau yang ini aku juga keracunan di TikTok. Tapi aku cari produknya di Shopee dan ternyata ada. Soalnya di TikTok warna ini tuh habis. Ini tuh bagus banget buat yang suka bikin aegyosal gitu. Pokoknya kalian pasti keracunan ini. Buka dulu. Nah jadi ini dia produknya untuk bikin aegyosal. Ini bagus banget, aku lihat orang-orang pada pakai ini di TikTok ya. Brandnya sih nggak terkenal gitu, dia kayak pen tapi shimmer. Nah shimmernya itu bisa kita pakai untuk di bawah mata untuk aegyosal gitu. Nah tuh kayak gitu. Jadi aku lihat sih orang-orang pakainya itu kayak ditaruh di bawah mata gitu, terus kayak langsung jadi gitu aegyosalnya, karena dia shimmernya tuh mantul banget. Dan pen liner dengan shimmer yang semantul ini tuh ya aku belum pernah nemu di brand-brand lokal atau drugstore, aku belum pernah nemu sih. Cuma saya
sayangnya ini kayak produk Cina gitu yang udah pasti kayaknya belum BPOM. Selanjutnya, ini tuh aku beli makeup ini karena aku penasaran, dia tuh lucu banget, packagingnya tuh cute gitu ya. Aku nemu di Shopee, packagingnya lucu, dan setahu aku kalian paling suka kalau aku review makeup-makeup yang packagingnya tuh unik. Dia ini kayak brand yang gak terlalu terkenal, tapi ternyata udah BPOM, makanya aku beli buat di review. Nah, cus kita buka. Ini dia, produknya lucu-lucu banget. Aku beli concealer palette, terus aku beli lip cream, beli lip tint. Nah, jadi aku beli 3 ini. Sayangnya dia masih disegel dan aku mau bikin ASMR gitu, jadi aku gak bisa buka di sini. Jadi dia kayak ada aksen teddy bear-nya. Lucu banget. Jadi aku penasaran, yaudah cus beli aja, lagian juga udah BPOM. Selanjutnya, aku beli produk-produk Vokalure. Karena ternyata dia punya produk baru. Cus, kita buka dulu. Ini dia produk Vokalure-nya. Yang ini dia eyeshadow stick. Aku beli 2 shade, nomor 16 warnanya tuh kayak champagne shimmer, terus nomor 14 warnanya kayak coklat, ada shimmernya juga. Aku tuh penasaran karena aku sebelumnya udah punya Vokalure yang versi lama yang kayak gini, eyeshadow pen-nya. Itu enak banget dipakai di inner corner atau untuk dipakai di eyeshadow, itu kayak praktis banget, makanya aku penasaran pengen cobain yang ini. Terus aku juga beli ini highlight contour yang stick, aku beli yang deep 05. Pokoknya yang penasaran sama makeup-makeupnya, pengen di swatch atau pengen dikasih lihat packagingnya bagaimana bla bla bla, kalian komen aja di bawah, nanti aku akan bikin video terpisah. Dan terakhir, ini adalah makeup, makeup Rose All Day. Jadi aku pengen bikin kayak one brand makeup tutorial pakai Rose All Day, dan aku beli yang kurang-kurangnya, akhirnya aku beli ini. Ini tapi bukan dari official store-nya, karena di dia tuh kayak harganya tuh lebih miring gitu. Biasalah kita sukanya kan yang moce-moce ya. Cus, kita buka dulu. Nah, ini dia produk Rose All Day. Ini aku beli yang lip mousse sama Rose All Day yang eyebrow gel yang clear. Jadi aku mau bikin nih tutorial makeup lebaran pakai semua produknya Rose All Day. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Oke deh gengs, udah itu aja sih belanjaan aku, ya ampun. Sebenarnya tadinya aku gak pengen buat video, tapi banyak banget yang suka kalau aku unboxing-unboxing paket, dan penasaran juga kan kalian aku beli apa sih. Ya emang ini produk-produk yang sering aku beli, makeup, terus perintilan-perintilan gitu, perintilan cewek sama baju. Dan jangan lupa meluncur ke Instagram aku, karena aku bakalan ngadain giveaway yang berhadiah mukena. Dan sering juga ada giveaway Shopee Pay di Instastory aku. Pokoknya pantengin terus sosmed aku, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow. Oke deh, segitu aja, makasih banyak lo udah meluangkan waktu kalian ngeliatin aku unboxing paket. Gak tahu ini konten penting atau enggak ya, pokoknya kalian yang mau beli yang keracunan juga langsung meluncur, linknya ada di bawah. Oke deh, segitu aja, makasih banyak udah nonton video aku sampai habis, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.